I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Profil ban 185 80 R15. Di sini nggak tahu ini tulisan KA. Kalau untuk spion ini nggak ori teman-teman. Kalau body dia kas mobil Perancis. Nah jadi Citroen ini buatan Perancis ya teman-teman. Ya bodinya walaupun nggak ada dempulnya tebel. Jadi tebel di sini nat-natnya utuh semua. Nah termasuk di sini juga teman-teman masih tebel. Nah sekarang kita lihat interiornya yang cukup unik. Ini handle-nya kecil banget ya. Nah, kecil banget. Ditarik tuh muat 4 jari. Nah, door trimnya seperti ini. Modelnya. Ini buat apa ini ya? Kalau kacanya ini dia modelnya bukannya turun naik turun tapi dia sliding ya. Sliding full sliding seperti ini. Cukup unik juga ini. Terus untuk jok. Nah, ini jok ini kayak mobil pickup. Jadi memanjang terus ini lantainya ini flat floor. Enggak ada tonjolannya. Setirnya sendiri cukup unik bentuknya. Untuk klakson saya bahkan nggak tahu nih di mana. Biasanya dipencet di sini, cuman ini nggak hidup. Di sini ada tombol hazard. Terus di sini yang unik tuh persnelengnya. Ya saya masuk ya. Ini saya sundul nih. Atapnya ini sangat rendah banget dari posisi joknya. Nah untuk persnelengnya ini teman-teman ada di sini. Dan ini persnelengnya modelnya seperti ini. Nah ini agak dibengkokkan ya. Sekarang kita kopling aja. Gigi satunya itu dia ke kiri ditarik. Nah ini masuk gigi satu. Apabila mundur ke kiri masuk ke depan. Ini mundur. Gigi duanya tinggal ditekan aja nih. Jadi dari didorong ya, dorong maju ini gigi dua. Gigi tiganya ke belakang. Nah ke belakang seperti ini. Gigi empatnya dibelokin ke kanan.
kanan seperti ini, maju. Nah, ini gigi 4. Cukup unik banget, di mobil itu nggak ada yang seperti ini, teman-teman ya. Jadi di Citroen ini memang satu-satunya dipatenkan persneleng, model persneleng yang seperti ini. Di sini handremnya, ini handremnya cukup gede banget nih genggamannya ya. Nah, seperti itu. Di sini dashboard, ini tapi bahannya empuk-empuk ya. Soft touch. Saya pikir ini bahannya besi, tapi ini ternyata dilapis kulit aslinya dari sananya, teman-teman. Untuk indikator nih seperti ini. Ini udah kayaknya udah mati juga ini indikatornya. Tapi ini masih ada nyala merahnya untuk handbrake-nya, handbrake seperti itu. Dan untuk ini rating ya, sennya ada di sini. Nah, di sini setirnya cukup unik juga. Nah, untuk belakang kita lihat ini door trimnya sebelah kiri. Nah, di belakang ini joknya cuman dia kapasitasnya 3, teman-teman. Jadi nggak ada sandarannya juga. Dan plafonnya ini bener-bener rendah. Jadi bener-bener rendah banget. Dan nggak tahu ini modelnya gimana, Citroen FAV ini. Jadi ini ditutup, dikunci ya. Nah, kalau di sisi belakang ini cukup unik lagi nih, teman-teman. Bentuknya itu di sini untuk pengisian tangki bahan bakar. Dan bentuknya ini memang seperti mirip Citroen Dyna, tapi dia beda ya. Bukan Citroen Dyna, ini Citroen FAV yang lebih langka lagi. Ini jarang banget ditemui. Dan untuk lampu-lampu, ini kaca filmnya udah jelek. Kalau kaca karetnya ini masih bagus. Nah, ini nanti kita, nah ini di sini made in Prancis ya. Jadi buatan Prancis kalau Peugeot itu. Citroen maaf. Ini stop lampnya semua masih ori, termasuk bumpernya juga. Sekarang kita lihat sektor mesinnya, teman-teman. Kalau bodinya sih ini mungkin akan direstorasi ya. Nah, mesinnya itu ada di sini, teman-teman. Ini lambang Citroennya di sini. Jadi posisinya itu ini ya, umpet. Nah ini mesinnya. Bentuknya itu dia nggak menggunakan karburator, jadi modelnya boxer ya. Dia ada di sini, kiri sini, dan di sini businya. Jadi mesinnya ini seperti mesin Subaru yang zaman dulu, jadi boxer, teman-teman. Dia tenaganya itu sekitar 600 cc dan HP-nya dia kecil ya, teman-teman ya. Mesin ini tuh saya ini dulu. Nah, mesinnya ini dia menggunakan 2 CV6 ya, teman-teman ya. Dia 2 silinder menghasilkan berkapasitas 602 cc, berpendingin udara dan menggunakan karburator tentunya. Mesin ini tenaganya ya cukup kecil, sekitar 29 HP, dan dia dibekali dengan transmisi manual 4 percepatan, teman-teman. Jadi berpenggeraknya dia roda depan ya, jadi bukan pakai gardan mobil ini. Dan mobil ini ya cukup reliable karena dia tidak menggunakan radiator juga, teman-teman. Cuman kalau mungkin overhead, dia harus seperti Vespa lah bentuknya itu. Seperti itu.